kalau misalnya gue nanya, which is gue lupa juga itu nanya apa, yang udah pasti urusan kampus, terus gak ada yang respon. Mungkin ada yang respon tapi kayak udah berjam-jam kemudian, dan mungkin gue juga udah dapat jawabannya itu di luar dari grup itu. Iya, pernah sih waktu itu gue nanya di grup angkatan perihal ketentuan UAS salah satu matkul gitu. Gue lagi gak bisa ke kampus hari itu. Nah terus gue akhirnya memutusin buat nanya di grup angkatan kan. Nah terus gak ada yang balas gitu, lama banget. Padahal yang read ada berapa gitu, beberapa, cukup banyak deh. Nah, untuk mengatasi hal ini, makanya dari itu, kita pertama harus memampukan dulu. Sehingga ketika mereka melihat mereka capable, mereka akhirnya tahu bahwa saya responsible loh. Saya punya tanggung jawab juga loh untuk membantu gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya ada orang-orang seperti ini itu menjadi role model di dalam kelompoknya. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi, seluruh kelompok juga bisa bergerak bersama